Halo, WTF Home Edition. Kami dari Diskoria. Jumpa lagi. Kami berterima kasih sekali kepada We The Fest karena kami boleh diundang untuk yang kedua kalinya. Dan selalu seru banget main di WTF. Yep. Festival yang berskala internasional. Iya. Yeah. Tapi murni buatan anak bangsa ya. Yes. Jadi kita bangga sekali bisa kembali berpartisipasi di WTF walaupun sekarang formatnya harus dari rumah ya. Iya, nggak apa-apa. Kita belum bisa party secara langsung gitu. Jadi senang banget karena terakhir kita main juga seru banget dan seperti tadi kita bilang skalanya internasional banget ya. Iya. Jadi ingat dulu ya. Iya dulu tuh. Kita sebenarnya kalau bicara soal festival internasional juga kita tuh pengen banget ya bisa berpartisipasi di festival musik internasional gitu mewakili musik Indonesia gitu ya. Betul. Kalau pengennya di mana sih At? Kita pengen di Rainbow Disco Club ya. Rainbow Disco Club kali ya. Iya. Karena kayak pas ya. Pas. Maksudnya, kita juga mungkin sedikit banyak udah tahu vibe-nya kali ya. Crowd di situ dulu ya. Karena kita dulu sempet ya ke Jepang. Sempet dulu seru banget. Dan maksudnya ngelihat orang Jepang tuh senang banget sama disco gitu. Jadi apalagi mereka juga sangat open minded ya sama musik-musik dari luar negeri gitu. Betul. Di luar Jepang musik-musiknya. Jadi responnya selalu bagus. Pas kita ke sana juga tahun 2018 ya kita bikin mini tour. Iya. Tiga tempat ya kita main di Kanda, Koenji, sama terakhir itu di Breakfast Club ya. Iya, betul. Itu seru banget sih kita bisa main di beberapa tempat yang crowd-nya itu beda-beda ya. Beda-beda tapi apresiatif semua ya. Jadi kayak ada yang orang Indonesia semua. Iya. Ada yang mix, terakhir ada mix. Ada yang mix, tuh. Ada yang kayak orang Ceko, orang Jerman, orang Thailand, orang Jepangnya juga nyampur jadi satu. Iya, tapi terus di yang terakhir Jepang dan Indonesia. Jadi maksudnya bisa main sama Jun Takahashi lagi. Dikasih USB lagi. USB. Dikasih lagu-lagunya, Aat dikasih lagu-lagunya. Iya, Jun Takahashi. Jadi maksudnya berkesan banget buat kita ya untuk Jepang tuh. Jadi kita pengen banget bisa balik lagi ke Jepang. Dan kalau bisa main di Rainbow Disco Club. Gitu. Festival, yes. Walaupun sekarang ini kayaknya banyak sulit ya. Banyak keterbatasan nih sekarang ya. Kita belum bisa main live, belum bisa keluar negeri juga. Jadi studioan aja paling ya. Kita manfaatkan waktu yang ada dengan tetap berkreasi sih. Ya, jadi tetap berkarya kita dari rumah, dari studio ya. Dari rumah kita studioan, kita nyicil materi dan sebentar lagi akan ada nih. Akan rilis single baru lagi dengan kolaboratornya adalah penyanyi muda berbakat. Yes. Dan apa ya? Udah sampai tahap mixing mastering. Sampai tahap mixing mastering sekarang. Yep. Jadi kita dalam waktu dekat kita akan segera mengeluarkan singlenya di awal Oktober. Jadi semoga lancar dan semoga berkenan. Semoga berkenan buat teman-teman semua juga. Yes. Gitu. Ya udah kali ya kita main kali ya. Main aja. Kita main aja sekarang yuk. Mulai ya. Yuk.
ceria. Woo! Di dalam pesta, buang lakukan, biarkan saja. Shut in deep, 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 boo-ba-doo-ba-doo-ba-doo-ba. Yeah!